Oh iya, ada 3 kampus. Ya. Satu di Sentul. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, telah mendapat dukungan dari berbagai kelompok dan profesi. Tak terkecuali dukungan dari sejumlah artis cantik tanah air. Mereka ini memiliki penggemar yang bisa banget mengikut pilihan politik idolanya. Tentu saja, suntikan dukungan para artis ini memberikan sumbangsi suara di Pilpres 2024. Siapa sajakah mereka? Berikut ini 10 artis cantik pendukung pasangan Capres Prabowo Gibran. Celine Evangelista. Kita mulai dari artis cantik Celine Evangelista. Nah, wanita yang baru berusia 32 tahun di bulan April ini tertangkap kamera dan sengaja tersenyum sembari kedap-kedip mata kala ajudan Prabowo, Mayor Teddy, berada tak jauh di dekatnya. Nah, Celine pun turut memberi dukungan kepada Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 ini. Tentu saja dukungan Celine sedikit banyaknya memberikan pengaruh, sebab ia memiliki 6,7 juta followers di Instagram. Penggemar barat Celine di tanah air kemungkinan besar juga bakal melabuhkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Kamu mungkin salah satunya ya guys. Ria Ricis. Next ada nama Ria Ricis, YouTuber 42,5 juta subscriber ini belakangan dikenal sebagai artis top tanah air. Dia juga memiliki 35,6 juta followers di Instagram. Dengan melabuhkan pilihan terhadap Prabowo Gibran di Pilpres 2024, setidaknya ia bakal meraup suara dari fansnya. Artis berusia 28 tahun ini turut hadir pada debat capres di kursi penonton paslon nomor urut 2. Pose tersenyumnya bersama Prabowo di sela debat menunjukkan kemantapan hatinya memilih Prabowo. Subscriber ya Ricis, mana nih suaranya? Apakah kamu sejalan dengan idolamu di Pilpres 2024? Mimin mau denger nih, komen di bawah ya. Nagita Slavina. Selanjutnya ada nama yang sangat populer di seantero tanah air, yakni Nagita Slavina. Artis berusia 36 tahun pada 17 Februari tahun ini menjadi salah satu artis yang juga diberi kesempatan menonton langsung jalannya debat Capres dan Cawapres 2024. Nagita tentu saja tak sendiri, bersama sang suami Raffi Ahmad, mereka yakin mendukung Prabowo untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini. Tentu kamu udah tahu kan guys, gimana citra keartisan Nagita yang memukau di tanah air. Nah, followers Instagram Raffi Nagita yang mencapai 74,8 juta, tentu saja bakal menambah menaikkan citra Prabowo di mata penggemar fanatik mereka. Kamu yang ngefans sama Nagita dan Raffi, pasti sejalan dong dengan dukungan pemilik Rans Entertainment ini. Iya kan? Komen di bawah ya. Arumi Bashir. Berikutnya ada nama Arumi Bashir. Nah, tanggal 19 Februari bulan ini, ia baru memasuki usia 30 tahun. Pada mulanya, Arumi Bashir dikenal sebagai model dan aktris. Namun, belakangan sejak menikah dengan Emil Dardak, kehidupan yang dijalani Arumi berubah. Sekarang, ia dikenal publik sebagai istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang memiliki 966 ribu followers di Instagram. Nah, mereka berdua resmi ditunjuk sebagai juru bicara pribadi Gibran di Pilpres 2024, yang secara otomatis mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Penunjukan Arumi dan sang suami dipandang merepresentasikan kaum muda. Nah, Arumi juga turut hadir memberi dukungan langsung pada debat Capres 2024. Pilihan politik Arumi tentu saja tak lepas dari peran sang suami ya guys. Kirana Larasati. Next ada sosok Kirana Larasati.
Ia pun turut menyaksikan langsung dan mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pada debat Capres. Nah, Kirana Larasati memiliki jumlah followers Instagram sebanyak 975.000. Kehadiran wanita yang hobi menyelam ini pun berhasil mencuri perhatian warganet di media sosial. Terlebih, artis cantik ini duduk di depan saat mendukung pasangan nomor urut 2 dalam debat. Nah, pada momen tersebut, wanita berusia 36 tahun ini melengkapi penampilannya sebagai pendukung dengan mengenakan bando foto wajah Capres-Cawapres nomor urut 2. Kirana memang sebelumnya sudah mengikuti politik praktis loh guys. So, soal politik, ya sudah tahu arah lah. Keren juga ya guys. Citra Kirana. Selanjutnya ada nama Citra Kirana. Artis berusia 29 tahun ini memiliki 17,7 juta followers di Instagram. Ia pun menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Bahkan Citra Kirana turut hadir memberikan dukungan pada debat Capres 2024. Kala itu di sela-sela debat ia pun menyempatkan foto bersama dengan Nagita Slavina, istri Gibran, dan Aromi Basin. Di samping itu Citra Kirana juga sempat mengabadikan momen berfoto bersama Capres Prabowo, di mana ia tersenyum lebar seraya mengacungkan dua jari. Istri dari aktor Rizky Aditya ini pun sama-sama kompak memilih Capres nomor urut 2. Heits, kamu gimana nih guys? Ngikut pilihan Citra Kirana nggak? Komen di bawah ya. Paula Verhoeven. Next ada Paula Verhoeven, artis berusia 36 tahun ini bersama sang suami Baim Wong memantapkan pilihan mendukung Prabowo Gibran. Pasangan suami istri ini pun tampak riang gembira suap foto dengan Prabowo di momen kampanye di Semarang pada penghujung Januari 2024 lalu. Mereka pun kompak mengenakan baju khas paslon 02, yakni biru langit. Dengan followers 6,2 juta di Instagram, sangat memungkinkan bagi Paula menarik suara kepada para fansnya untuk mendukung Prabowo. Ditambah followers Baim Wong, tambah bombastis deh dukungan terhadap Capres 02 ya guys. Lesti Kejora. Berikutnya tak luput ada Lesti Kejora. Jebolan dangdut Akademi Indosiar ini sekarang memiliki 28,1 juta followers di Instagram. Nah, artis berumur 24 tahun ini sebelumnya pernah datang berkunjung di kantor Kementerian Pertahanan untuk bertemu Prabowo. Pada momen itu ya tak sendiri, Lesti bersama sang suami Rizky Billar dan anaknya Abang L, serta Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Oki Pratama. Nah, pilihan politik Lesti kepada Capres 02 tentu menambah deretan para artis yang ngedukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pendukung Leslar, mana nih suaranya? Kamu ngedukung Capres 02 juga nggak ya? Mimin mau tahu nih, komen di bawah ya. Aurel Hermansyah. Lalu ada nama Aurel Hermansyah, dan tentu saja di mana ada Aurel, di situ ada Atta Halilintar. Dukungan pasangan muda ini tentu saja sangat berarti untuk Prabowo Gibran. Mayoritas penggemar Aurel dan Atta di tanah air pasti bakal mengarahkan dukungannya kepada Capres 02. Pasalnya, Atta Aurel memiliki pendukung garis keras sebelum dan setelah mereka menikah. Kini jumlah followers Aurel mencapai 34 juta di Instagram, dan jumlah followers Atta di Instagram sebanyak 35 juta. Gabungan kedua followers pasangan suami istri ini tentu saja bakal berpengaruh terhadap dukungan mereka ke Capres Prabowo. Cerdas juga ya guys, tim Prabowo merekrut artis tanah air. Ayu Azhari. Terakhir ada nama Ayu Azhari, artis cantik yang kini berusia 55 tahun ini telah memutuskan berhijab. Sekarang ia tercatat sebagai caleg DPR RI dari Partai PAN. Ia pun turut mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Nah, seperti kita ketahui nih guys, PAN memang menjadi salah satu partai pengusung Capres-Cawapres 02. Nah, sekarang Ayu Azhari memiliki 173 ribu followers di Instagram. Sosoknya sebagai artis papan atas tanah air dianggap bakal mendongkrak suara Capres 02.
Nah, menurutmu dukungan para artis cantik ini punya pengaruh besar atau malah biasa-biasa aja nih, guys? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers!